Baik, pemirsa Banjarmasin Pos, saya Mukhtar Wahid lagi berada di kantor Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian. Cuaca saat ini sedang hujan, jadi saya berteduh dulu di sini. Sekalian ada yang saya koordinasikan dengan ini Dinas Kominfo Sandi. Dan kami himbau ya, situasinya seperti ini. Nah, jadi sebelumnya tadi hujan deras, saat ini masih gerimis. Nah, maka kami himbau kepada pengendara untuk berhati-hati, jangan ngebut di jalan karena aspalnya licin untuk wilayah Kabupaten Banjar ya. Dan seperti Anda lihat di sini ya, nah, bukti bahwa begitu derasnya genangan air sudah hampir merendam roda kendaraan saya. Nah, itu. Nah, demikian saja dulu laporan terkini suasana hujan di Kabupaten Banjar. Bisa dilihat langit masih berwarna putih dan keabu-abuan, tidak ada warna biru. Nah, perlu diwaspadai juga kepada pengendara yang melintas terutama di wilayah Kabupaten Tapin ya, yang banyak pohon-pohon besar seperti gini ini rawan. Nah, karena ini masih ada anginnya, ini sedikit-sedikit anginnya sepoi-sepoi masih. Nah, dikhawatirkan ini biasanya kalau cuaca seperti ini nih disertai angin kencang, nah, ada pohon yang rawan tumbang. Demikian dulu laporan singkat kami dari Kabupaten Banjar, mengabarkan kepada Sobat Bepos Online. Mukhtar Wahid, laporkan. Terima kasih.